orang yang bahan aja presentasi. Nah, PowerPoint ini kalian udah bisa bikin PowerPoint? Pakai hyperlink bisa? Pakai hyperlink bisa ya. Nah, hyperlink itu nih buat menyambungkan antara slide yang satu dengan slide yang lain atau ke file yang lain. Iya. Gitu ya. Jadi ini sepertinya sudah familiar, jadi ini bisa diupload juga di ini ya, di Google Classroom bisa diupload juga. Ini ada contohnya, bisa diklik di sini ya, bisa diklik di sini nggak? Oke, nanti saya kasih tahu di setelah ini ya, PowerPointnya. Jadi saya, jadi ada interaktif PowerPoint. Kalian bisa bikin kuis pakai PowerPoint. Udah pernah nyobain bikin kuis? Belum, nanti saya liatin ya. Oke, ada juga bahan ajar buku elektronik. Sebenarnya yang paling sederhana adalah kalian ngetik di Word atau di save pakai PDF. Nah, ada juga yang ada efek ini, kayak buka buku. Tahu pakai apa? Pakai flipbook maker. Pakai flipbook maker. Nanti kita lihat ini ada softwarenya. Terus yang bahan ajar multimedia itu yang pakai ini, pakai flash ataupun PowerPoint juga. Okay. Salah satu contoh di audio itu dia ada bikin skenario anak-anak. Ya, jadi dalam bentuk cerita bagaimana mereka berdialog, mendialogkan tentang materi pelajaran. Jadi nggak berasa lagi belajar. Jadi nggak berasa lagi belajar, tapi lagi dengerin. Teman-temannya lagi ngobrol, tapi ngobrolnya ternyata ngobrol tentang pelajaran sebenarnya gitu. Jadi kita bisa bikin skenario semacam itu.